Anak-anak, Bapak akan bagi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Moga aja aku satu kelompok sama Leo, crush aku. Moga aja aku satu kelompok sama Nathan. Semoga gak satu kelompok sama Julita. Kelompok 1, Alicia, Nabila, Farah, dan Julita. Apa? Yang lain sih oke, tapi kenapa harus Julita? Yeay, satu kelompok cantik semuanya. Farah, firasat aku gak enak. Pasti bentar lagi dia mau jodohin kita sama kakak-kakaknya. Guys, nanti kerja kelompoknya di rumahku aja ya. Aku mau kenalin kalian sama kakak-kakakku. Nah, di rumahku aja. Gimana kalau kita sweet? Kalau aku yang menang, kita kerja kelompok di rumahku. Boleh deh, yuk sweet berempat. Yeay, aku menang. Bila kerja kelompoknya di rumahku. Oke deh. Aku udah dijemput sama supir. Aku tunggu kalian nanti sore ya, dah. Ternyata Julita anak orang kaya. Iya, mobilnya aja mewah gitu. Walaupun kaya, tapi kalau muka kakaknya kayak Julita, aku sih ogah. Aku punya rencana, guys. Aku gak sabar mau ngenalin mereka ke kakak-kakakku. Hai Julita, maaf kita telat. Iya, tadi macet banget di jalan. Wah, aku gak nyangka rumah kamu gede banget, Julita. Kok penampilan kalian gini sih? Justru ini muka asli kita, ya kan Nabila Farah? Iya, biasanya kalau di sekolah kita dempul 5 cm. Ini muka natural kita tanpa make up. Kalau penampilan kalian kayak gini, kakak-kakakku gak akan suka. Mungkin belum jodoh. Wah, ada teman-temannya Julita ya. Kayaknya dia kakaknya Julita. Sesuai ekspektasi kita. Guys, kenalin, ini pacarku Penyok. Salam kenal ya semuanya. Gue Penyok, sweaty babinya Julita. Hah, babi? Mereka tuh cewek-cewek mau aku kenalin sama kakak-kakakku. Hah, mana mau kakak-kakak kamu sama mereka. Culun-culun gini. Secara kakak-kakak kamu kan ganteng ya kayak gue. Siapa yang lu bilang mirip sama lo? Hah? Dia kan Raf, member idol ex bucin bias aku. Lu kayak gak ngerti sifat Penyoko aja, Raf. Hah? Dia kan Alessio bias aku. Pangeranku. Bukan Penyok namanya kalau gak over PD. Hah? Evan Raul, idolaku. Jadi gosip kalau member ex-pucin bersaudara itu benar? Sepertinya lu tahu banyak tentang kami. Iya, kita bertiga fans kalian. Aku Alicia dan aku ngefans sama kamu, Rev. Aku Nabila, dan aku ngefans sama Alessio. Aku Farah, dan aku ngefans banget sama Evan. Kalian temannya Julita? Kok beda banget sama cerita Julita? Iya, kayaknya mata Julita bermasalah. Enggak kok kak, mereka bertiga emang cantik banget. Makanya mau aku jodohin sama kalian. Kakak sama sekali gak tertarik sama teman-teman kamu, dek. Kakak juga, maaf ya. Apalagi gue suka cewek umut. Tapi kalian, ah udahlah. Kalau gak ada urusan lagi, kita bertiga mau pergi dulu. Bye. You guys. Julita, kok kamu gak bilang kalau kakak-kakak kamu member ex-bucin? Tadinya aku mau kasih surprise buat kalian, tapi kalian malah dandan gini. Minggu depan ulang tahunnya Julita. Kalian datang aja, dandan yang cantik. Selamat ulang tahun yang ke-17 ya adikku. Aku gak nyangka adik kecil kita sekarang udah tumbuh dewasa. Yoi, kayaknya baru kemarin kita ceburin dia ke got. Ih, kakak mah gitu. Selamat ulang tahun, my baby. Aku makin cinta sama kamu. Selamat ulang tahun ya, Julita.
catch me if I fall. Tipe gue banget, cantik dan centil. Cewek pemalu ya, manis banget. Wow, imut banget ya, gue suka. Wah, Alija, Nabila, Farah, akhirnya kalian datang juga. Apa? 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 Serius mereka cewek-cewek culun yang kemarin? Kok bisa beda banget? Apa aku bilang? Temanku cantik-cantik kan kak? Selamat ulang tahun Julita. Panjang umur dan sehat selalu ya. Semoga langgeng sama penyok. Ah, aku punya ide. Untuk meramaikan pesta ini, gimana kalau kita buat lomba? Lomba apa, darling? Lomba gombal 3 vs 3. Kakak-kakak kamu lawan teman-teman kamu. Gimana? Wah, kayaknya seru. Aku setuju. Kalian semua gimana? Gue setuju. Gue juga setuju. Gue ngikut aja. Wah, lomba gombal. Tentu aja aku ikut. Aku kan dijuluki si Ratu Gombal. Aduh, aku gak bisa gombal. Tapi gak apa-apa deh aku ikut. Hah? Aku harus cari referensi gombalan maut di internet. Kalian punya waktu 10 menit buat siapin gombalnya. Yang kalah harus nurutin perintah yang menang. Oke, kita mulai perlombaannya. Peserta pertama, Rev melawan Alica. Hah? Kok aku ngelawan dia? Kenapa? Kamu takut? Siapa yang takut? Walaupun aku ngefans sama kamu, tapi soal gombalan, aku gak akan kalah. Ah, kita lihat aja. Pertandingan dimulai. Kamu duluan, gak ada gombalan di dunia ini yang mempan sama aku. Kamu yakin? Oke, aku mulai ya. Burung gagak dilempar batu. Kamu mau gak jadi pacarku? Alamak, aku langsung diulti. Beli buku di toko tahu. Aku mau. Yeah, Rev, kamu ngegombal apa nembak Alica? Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Sayang, ntar nikahnya pakai adat apa? Alica baper, pemenangnya Rev. Wah, akhirnya Alica pacaran sama Kak Rev. Lanjut peserta kedua, Farah melawan Kak Evan. Aku gak pernah gagal gombalin cewek manapun. Mau pakai yang mana ya? Kamu ganteng, aku suka. Gombalan di internet mana mempan sama aku. Ah, tahu ah. Apa yang ada di kepala aku aja deh. Pertandingan dimulai. Gue dulu ya. Ikan cucut, ikan hiu. Buat kamu yang cute, I love you. Hah? Apa tuh? Gak ngerti, ikan cucu tuh ikan apaan? Apa? Baru kali ini gombalanku gagal. Kuat sekali pertahanannya. Giliran aku. Kamu tahu gak apa persamaan kamu sama singa? Apa? Sama-sama gagah? Bukan, sama-sama mengaum-aumkan hatiku. Gombalan kayak gitu mah udah basi. Gak mungkin Evan tergoda. Iya kan, Van? Van? Oh my god, baru tahu kalau di dunia ini ada makhluk simut dia. Eh? Wah, Kak Evan baper, pemenangnya Farah. Yeay. Peserta ketiga, Nabila melawan Alexio. Aduh, grogi banget, aku sampai mau pingsan. Santai aja, kan ada aku. Aduh, belum mulai aja udah hampir pingsan aku. Pertandingan dimulai. Aku mulai ya. Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama BTS? Ya beda lah. BTS cowok, aku cewek. Aduh, senyumannya menggoda imanku.
Salah. Kalau BTS itu cuma milik ARMY, kalau kamu cuma milik aku. Hah? Aku gak kuat. Aku pingsan dulu ya. Pingsan. Hei, kok malah pingsan? Nabila pingsan karena overbaper. Pemenangnya, Alessio. Karena pemenangnya tim cowok bisa meminta apapun ke tim cewek. Aku udah gak pengen minta apapun, karena aku udah dapetin apa yang aku mau, ya kan sayang? Iya dong, kalau kamu minta dinikahin, ntar aku datang melamar kamu. Kebalik, harusnya aku yang lamar kamu. Tunggu kamu lulus SMA, kita nikah. Hah, Ma, aku mau kawin muda. Kamu mau minta apa sama aku? Aku minta kamu jadi pacar aku, dan kamu gak boleh nolak. Oke deh, mulai hari ini aku pacar kamu. Hei, bangun. Hei. Alessio. Tuan putriku udah bangun. Hah, dia pegang pipiku? Ma, kalau ini cuma mimpi, tolong jangan bangunin aku. Pingsan. Hei, kok pingsan lagi? Wah, akhirnya semua bahagia. Yeay, misi perjodohan berhasil. Memelang bertahan.